kamu lebih percaya sama Amelia, Mas. Lalu buat apa aku ada di dalam hidup kamu, Mas? Buat apa? Gue cinta banget sama lo. Dan cinta kita cukup untuk hidup kita selamanya. Cinta aja gak cukup, Mas. Dan asal kamu tahu, menjadi istri kedua bukanlah pilihan yang tepat untuk aku. Tentu saja, Nak. Kami pasti akan membantu Suci. Ada apa, huh? Suci membutuhkan uang sebesar 20 miliar. Dan Mama sama Papa harus memberikan uang itu besok. Kok Mas Denis gak diangkat-angkat sih? Halo. Mas Denis, aku udah dapat, Mas. Aku udah dapat. Aku udah dapat uangnya, Mas. Dan sekarang kita akan ngebebasin Om Darwin, Mas. Suci, lo ngomongnya tolong pelan-pelan. Gua nggak denger, suara lo nggak jelas. Mas, sekarang aku udah dapat uangnya, Mas. Dan sore ini Pak Yanto akan langsung ke kantor polisi dan ngasih uangnya. Om Darwin akan segera bebas, Mas. Suci, lo serius? Lo udah dapat pinjaman uangnya? Iya, Mas, aku serius, aku nggak bohong. Ya udah, sekarang juga aku akan ke kantor polisi. Makasih ya. Maaf, Om. Saya nggak mau terjebak lagi dalam permainan busuk, Om. Dan saya sangat bersyukur karena ada orang yang baik seperti Pak Yanto yang mau membantu saya. Siapa yang udah bantuin Denis sih? Yanto. Rasanya saya kenal nama itu. Mas Bayu, Om. Aku udah bisa nyediain uang senilai 20 miliar, Mas. Memang kamu bisa. Tapi bagaimana bisa kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku dapat bantuan dari ayah teman aku dulu. Dia itu anaknya Pak Yanto Hartono. Suci, tapi kenapa dia mau memberikan pinjaman uang sebesar itu sama kamu? Kamu serius? Aku serius, Mas. Udahlah, Mas Bayu gak usah khawatir. Mereka udah setuju kok. Dan aku juga udah janji sama mereka, aku akan segera mengembalikan uang mereka. Kita semua kan nanti akan kerja. Kalau kita semua kerja, kita akan cepat-cepat ngembalikan uangnya. Ya kan, Om? Suci, kamu memang bukan keluarga kandung Om. Tapi kamu sudah lebih dari sekedar keluarga bagi Om. Dan Om sudah menganggap kamu seperti anak perempuan Om sendiri. Yang tidak pernah Om miliki. Terima kasih, Suci. Aku harus ngomong sama Ibu Rita. Permisi, Bu. Ada apa, Lestari? Saya boleh nggak, Bu, minta bayaran gaji saya bulan ini dibayar di muka? Boleh. Boleh. Tapi kok tumben ya, Lestari, kamu minta gaji kamu di awal? Memangnya ada apa sih? Saya mau bantu teman saya, Bu. Dia sekarang lagi butuhin uang. Ya udah. Ini uang kamu. Ngapain sih kamu kasih dia duit? Heh? Kerja belum kelar udah minta duit. Sana pergi sana. Pak, Lestari itu lagi butuh uang itu. Alah, alasan, Ma. Mama jangan suka manjain pembantu kayak dia nih, Ma. Nanti bisa-bisa dia keterusan. Keenakan. Serah kamu, serah. Ayah aku sendiri menganggap aku orang yang gak jujur. Dia pikir aku pencuri.
Ay, amin. Eka bahagia, Eka happy sekali. Akhirnya ya, kita bisa bersatu lagi. Bersama-sama kita akan hidup bahagia. Makanya Suci, kamu kemari-kemari. Ya, gak usah pikirin. Eka yakin sekali dia tidak akan pernah kembali lagi. Ya. Aku senang banget, Ma. Aku senang banget Nenis bisa kembali lagi sama aku. Roman-romannya cukup benih sama si Mama Lia, girang banget tuh. Si Suci kagak jadi sama si Dennis. Gua sumpahin lu, mudah-mudahan lu kagak dapetin si Dennis. Biar nyaho-nyaho gitu. Ini ya ampun, lontong, tolong. Sampai sini. Set, bayi, telepon. Betul aja ada kabar baik. Ya, halo, Yu. Oma, saya punya kabar baik buat kita semua. Hah? Kabar baik? Kabar baik apaan, Yu? Buruan ngomongnya, Oma udah gak sabar nih. Suci udah berhasil mendapatkan pinjaman uang dari Bapak Yanto Hartono. Dan sebentar lagi, Papi akan segera bebas. Apa? Darwin bakalan bebas? Ditolongin ame Suci? Bu, saya mau berangkat sekolah dulu ya. Tari. Apa ini, Bu? Shh. Pokoknya kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Biar aku gak bisa mendapatkan cinta dari ayahku, tapi ada orang lain yang perhatian sama aku. Terima kasih ya Allah. Halo. Halo, Pak. Pak, kita dapat kabar buruk. Papa sudah tahu soal itu, Amelia. Sekarang Papa lagi cegah uang itu tidak sampai ke tangan Suci. Bagus, Pak. Woi! Ngapain lu telepon pakai ngumpet-ngumpet? Pasti lu kong kali kong sama bapak moyang lu, kan? Iya kan? Dasar culas lo. Enggak, aku gak habis telepon papa aku. Oma, aku lagi sebel banget sama papa aku. Dia udah ngelakuin hal yang jahat, Oma. Dan aku benci sama dia. Aku barusan berusaha nelfon Dennis, Oma. Ini Oma lihat aja kalau gak percaya. Pret! Ngomong sama ember. Gua tahu siapa lu, Mama Lia. Eh, lu denger nih ya. Kalau sampai lu ngerencanain sesuatu, orang pertama yang gue bogem lo. Akhirnya Papi bisa bebas juga. Makasih ya, Ci. Kita berdua terlanjur jauh sudah. Ku jatuh hati padamu tanpa Mas Dinis lagi. Nyatanya ku salah. Suci, lo emang terbaik. Lo udah nyelamatin gue. Lo udah benar-benar nyelamatin gue. Tadi gue hampir aja ngelakuin hal terbodoh yang bakal ngancurin seluruh hidup gue. Dan tiba-tiba lo kasih kabar gue. Lo udah nyelamatin gue, Suci. Suci, gue benar-benar nggak tahu kalau lo nggak ada. Gue benar-benar cinta sama lo. Gue gak mau kehilangan lo lagi. Yang pantas dapatkan cinta darimu, karena dia yang pertama mencintamu. Kini berakhir sudah kepada keputusanku. Saya harap bapak-bapak semua bisa menunggu. Sebentar lagi uang juga datang kok. Dan setelah itu,
saya mau kasus ini dicabut. Ya, jika memang Pak Darwin sanggup membayar tebusan seperti laporan bapak-bapak ini, maka ia bisa bebas. Bapak-bapak nggak usah nunggu lama. Sebentar lagi uangnya juga sampai kok. Eh, Suci, kamu kemari-kemari. Ini bukan bagian dari sandiwara Ye lagi, kan? Sebaiknya uang itu benar-benar datang malam ini. Kalau tidak, Eka akan... Mami, cukup. Suci ngelakuin ini untuk kebaikan keluarga kita. Jadi tolong Mami hargain dia. Mami akan memberikan rasa hormat Mami terhadap Suci Kom-Kom kemari. Kalau benar uang itu datang, dan kalau sampai benar-benar suami Mami bebas dari penjara. Kalau tidak, Mami akan membenci dia seumur hidup Mami. Mami, cukup. Terima kasih, Yanto. Saya tahu saya bisa mengandalkan kamu, walaupun kita sudah lama tidak kontak. Sebagai sepupu memang kita harus saling membantu. Tapi terus terang, saya nggak enak sama Suci, Han. Yanto, saya melakukan ini demi Amelia. Saya tahu kamu pasti melakukan hal yang sama pada Nita. Jika terjadi pada dia, anak semata wayang kamu. Mas, kenapa belum sampai juga sih? Sabar, Dik. Sebentar lagi mungkin juga datang. Ya. Berapa lama lagi kita harus nunggu? Kalian ini ada uangnya nggak sih? Hah? Eh, Suci, kamu kemari-mari. Berapa lama lagi suami Eka akan diam dalam penjara? Hah? Suci, sebaiknya lo telepon Amianto sekarang. Biar kita pasti. Iya, Mas. Aku akan coba hubungin dia. Halo. Halo, Pak. Pak, saya Suci. Maaf sebelumnya, saya tahu kalau Bapak sedang menuju kemari. Tapi kalau boleh saya tahu, kira-kira Bapak berapa lama lagi yang nyampe ke sini? Sebenarnya, saya tidak enak sama kamu. Saya minta maaf sama kamu. Maksud Bapak? Sekali lagi saya minta maaf, Suci. Saya tidak bisa datang. Suci? Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa kok, Pak, gak apa-apa. Kalau misalnya Bapak gak bisa kesini, biar saya aja yang ambil uangnya kesana. Suci, Suci, kamu gak usah datang. Saya benar-benar minta maaf sama kamu, tapi saya ada urusan yang sangat mendadak hari ini. Tolong ya, saya minta maaf banget. Dan saya tidak bisa kasih uangnya ke kamu, Suci. Ada apa, Suci? Mas, tadi Pak Yanto bilang kalau dia nggak bisa bawa uangnya ke sini. Kita udah gagal dapetin uang itu, Mas. Apa-apaan ini? Kalian cuma buang-buang waktu saya. Kalau nggak punya uang, ngapain telepon saya? Lain kali, pastiin aja kalau uangnya udah dikirim di kantor bos kami. Tapi kalau kalian nggak bisa bayar utang kalian, maka Darwin akan tetap di penjara. Darwin, maafin Suci ya. Suci udah gagal dapetin uang itu, Om. Suci udah gagal ngebebasin Om Darwin. Suci, kom-kom, mari kemari. Ini memang sudah ia rencanakan kan kejadian ini semua? Ia sengaja kan ingin menghancurkan keluarga Ika? Tolong sekarang ia bicara sama Ika. Apa yang harus kita lakukan setelah kejadian malam ini, Suci, kom-kom, mari kemari? Sadar gak sih, Ye? Semua ini gara-gara Ye! Cukup, Mami. Cukup.
semua ini bukan kesalahan Suci. Suci sudah banyak membantu kita, membantu keluarga ini. Saya yakin Suci melakukan semua itu dengan niat yang tulus. Harusnya kita yang minta maaf sama Suci atas apa yang pernah kita lakukan sama dia. Saya tidak pernah memaksa Suci dalam keadaan apapun. Saya minta kalian berjanji, mulai saat ini tidak pernah lagi memaksa Suci untuk berkorban lagi. Kalian harus berjanji untukku, untuk Papi. Suci berhasil bikin semua keluarga dukung dia. Bahkan Om Darwin juga ikut-ikutan dukung dia. Sekarang aku jadi gak bisa singkirkan dia dari keluarga ini. Aku lebih baik terima dia, dan aku akan buat rencana baru. Aku akan menawarkan sesuatu yang gak akan pernah bisa ia terima. Tapi, Pi, dia itu pembohong! Enggak lah, Manet. Aku percaya Suci udah melakukan yang terbaik. Dan aku setuju kalau Suci juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan satu-satunya cara kita bisa dapat bantuan adalah dari papaku. Dan aku tahu gimana cara dapat bantuan itu dari papa aku. Dennis, papa aku nggak mau kamu ninggalin aku kan? Ya udah, jangan tinggalin aku, Nis. Dennis, kamu nikah sama Suci karena kamu cinta sama dia kan? Ya udah, kalau gitu cuma ada satu cara yang bisa kita lakukan. Aku bersedia menerima Suci sebagai istri kedua. Aku ngerti banget ini sebenarnya bukan yang kamu mau. Kamu gak mau kan berbagi laki yang kamu cintai. Aku juga gak mau. Tapi kita ini berdua korban dari keadaan. Kita bisa apa? Kita gak punya pilihan, Suci. Sekarang yang paling penting, kita harus bisa membebaskan Papa Darwin dari penjara. Dan aku bersedia mengorbankan apa aja untuk itu. Kamu? Gimana dengan kamu? Enggak. Aku gak bisa. Aku gak bisa jadi istri kedua. Bisa. Syukurlah Suci gak mau. Emangnya aku mau bagi dua Dennis sama dia? Aku cuma mau tunjukin ke keluarga ini kalau Suci benar-benar egois. Dan aku berhasil. Sekian lama. Jangan nangis ya. Gue ngerti. Lo gak mau dalam situasi ini. Dan gue juga tahu kalau ini yang gak bakal lo harapin. Gue ngerti perasaan lo. Dan gak ada yang nyalahin lo dalam keputusan ini. Tadi Amel ngasih saran supaya nyelamatin keluarga gue doang. Cukup, Mas. Cukup. Amelia bicara seperti itu bukan untuk bantu keluarga kamu, Mas. Dia bicara seperti itu karena dia tahu aku gak akan menerima tawaran dia, Mas. Dia bicara seperti itu supaya keluarga kamu benci sama aku dan meninggalkan aku. Dia bicara seperti itu karena dia ingin memiliki kamu sepenuhnya. Mas, buka mata kamu, Mas, buka. Kamu harus lihat di depan kamu. Kamu jangan terjebak dengan rencana-rencana Amelia, Mas. Suci, lo kenapa sih? Kenapa lo mikir kayak gini? Lo tuh selalu mikir negatif tentang Amel. Mas,
Aku tahu kamu mencintai aku. Tapi kamu gak percaya sama aku. Kamu gak memiliki kepercayaan itu, Mas. Jadi aku mohon. Tinggalin aku sendiri, Mas. Biarin aku hidup sendiri, Mas. Kasihan banget sih kamu. Aku akan bikin kamu makin sengsara, Suci, dengan rencana baru aku. Rasain lo. Udah, biar aku aja yang ngomong sama Suci ya. Aku aja yang jelasin semuanya ke dia. Ini sebenarnya cuma salah paham biasa, Nis. Dan kita berdua ini kan sama-sama perempuan. Jadi kita pasti bisa cari jalan keluarnya. Ya, kamu sini aja ya. Suci, tunggu. Mau ngapain kamu? Sekarang mampus kamu, Suci. Kalau kamu sampai nikah sama Dennis, kamu akan selamanya ada di bawah perintah aku. Dan karena aku udah banyak bantu, kamu akan selamanya berhutang budi sama aku, Suci. Kalau kamu sampai balik lagi dan nikah sama Dennis, kamu akan lihat sendiri, Suci, apa yang akan terjadi sama kamu. Aku udah mimpi anak yang kamu kandung itu mati. Dan aku akan pastikan, Suci, aku akan pastikan mimpi aku itu akan jadi kenyataan kalau kamu sampai beneran balik sama Dennis. Ngerti kamu? Baik sama kamu, Suci. Suci, lo kenapa sih? Aku udah berusaha ngomong sama dia. Aku mohon dia untuk balik dan nikah sama kamu, Nis. Tapi lihat apa yang dia lakuin sama aku. Dia malah kasar sama aku. Dia nampar aku, Nis. Suci, lo tuh perempuan apa sih? Kenapa lo malah nampar Amel? Maksudnya dia kan lo baik. Dia cuma mau nolong keluarga gue. Apapun yang aku katakan, kamu gak akan percaya kan, Mas? Jadi gak ada gunanya aku bicara sama kamu. Kamu gak akan pernah percaya apa yang Amelie lakukan sama aku dan kamu. Sedih si Darwin belum bebas sampai sekarang. Kenapa sih? Kenapa Suci kamu kemarin-kemarin tidak mau menerima tawaran Amelia? Padahal Amelia belum tentu mau kan berbagi Dennis sama dia. Amelia segitu cintanya sama Dennis, tapi dia melakukan itu karena dia mau membela keluarga kita. Teganya Suci kamu kemarin-kemarin tidak punya perasaan. Cukup! Saya minta semuanya berhenti nyalahin Suci. Mami. Mami perempuan, iya kan? Mami nggak mau kan kalau Mami berbagi suami dengan perempuan lain? Tapi saya heran, kok bisa-bisanya Mami mengharapkan supaya Suci setuju dengan usulan Amelia? Saya beritahu semuanya ya. Suci adalah korban.
Bukan salahnya dia hamil dan tidak punya suami. Bukan salahnya dia hidup menderita seperti sekarang ini. Ini semua salahku. Dan aku bertekad. Aku tidak mau melihat perempuan yang tidak berdosa itu hidup menderita lagi. Saya minta semuanya berjanji. Tidak ada seorang pun yang berurusan dengan Farhan dalam soal apapun. Dan saya minta juga semuanya. Jangan pernah lagi memaksa-maksa Suci. Kalian harus berjanji pada saya. Kalau sampai saya tahu masih saja ada di antara kalian memaksa Suci, anggap saja saya ini sudah mati. Pak, Suci pasti senang banget karena calon mertuanya akan bebas. Iya kan, Pak? Pak, Papa kenapa? Kok nggak jawab? Mita, kita nggak bisa bantu dia. Emang ya kenapa, Pak? Mita, laki-laki yang dicintai Suci itu adalah suami sepupu kamu. Dan papahnya, sepupu papa kamu. Mereka sangat membantu kita. Jadi, papa kamu nggak mungkin membantu Suci. Suci? Suci? Suci, Suci? Suci, tunggu. Suci, maafin aku. Aku benar-benar nggak tahu masalah ini. Seandainya aku bisa ngelakuin sesuatu buat kamu, Suci. Gak apa-apa, Nit. Aku tahu ini gak mungkin gak apa-apa, Suci. Terus sekarang kamu mau gimana? Aku gak tahu. Jalan satu-satunya agar aku bisa menolong Om Darwin adalah aku harus bersedia menjadi istri kedua Mas Dennis. Tapi aku gak bisa, Nit. Aku gak bisa. Apa aku salah, Nit? Aku gak tahu harus ngapain, Nit. Aku gak tahu. Sabar ya, Ci. Halo, Pak. Ya, Mel. Gimana? Semuanya beres? Boro-boro beres, Pak. Gak ada yang beres di sini. Orang-orang sini belum ninggalin Suci, Pak. Dan aku benci semua ini. Tempatnya tuh gak enak banget dan aku gak betah. Aku pengen cepet-cepet pergi dari sini, Pak. Amelia, kamu tenang dulu. Kamu harus sabar. Kita tinggal kasih tekanan lebih berat lagi. Kalau mereka sudah tidak ada makanan lagi, dan Darwin masih bertahan beberapa hari di penjara, mereka akan sadar dan akan meninggalkan Suci. Yaudah, dah. Masa Allah, Ci! Kenapa ditolak sih, nak? Suci pan bisa dapetin status buat anaknya Suci, terus Suci bisa hidup bahagia sama Pak Dennis. Kenapa, nak? Kenapa ditolak? Aduh, pusing banget dah ibu dah. Yeh, Mak, gimana sih? Gimana mau diterima sama si Suci? Mak pan tahu sendiri, Amelia tuh orangnya jahat. Dia tuh demen banget dah ngancurin kebahagiaan orang lain. Kalau misalnya si Suci sampai nerima dikawinin sama bos Dennis, ntar yang ada nih ya, dia bakal seneng, dia bakal ngerasa menang, dia bakal ngebuktiin datuk ke semua orang. Kan yang bener gue lagi, bukan si Suci. Si Suci masalah, begono. Nop, kagak masalah siapa yang bener, siapa yang salah. Yang penting lo anaknya Suci dapat pengakuan dari ayahnya, ngerti kagak lo? Udah cukup, cukup, Bu. Aku gak mau nikah sama siapapun. Hanya karena anak aku tuh butuh status, Bu. Yang aku butuh itu cinta, Bu. Aku mau nikah sama Mas Dennis karena cinta, Bu. Tapi untuk apa ada cinta tapi gak ada kepercayaan? Untuk apa aku nikah, Bu? Aku
cuma gak enak sama Om Darwin, Bu. Aku ingin sekali membebaskan Om Darwin dari penjara, Bu. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Ci, nak. Dik, gimana kabarnya keluarga lo? Mereka baik-baik aja kok. Oh, bagus deh. Gue boleh kan main ke rumah lo? Iya, Dik. Kita kan udah lama nih gak main ke rumah lo. Lagian gue kangen banget sama oma lo tuh. Kabar bokap lo gimana? Dia sekarang lagi tur keluar kota, lagi ngurusin bisnis hotel biasa. Ya. Yang gue tahu bokap lo sekarang ada di penjara, Dik. Kenapa sih lo bohongin kita semua? Kenapa lo bohongin kita tentang semuanya dan keadaan bokap lo? Kita semua tahu, Dik. Bokap lo ada di penjara. Dan semuanya ada di sini. Halo, Suci. Ada hal penting yang mau aku sampaikan sama kamu. Kamu bisa ketemu kan? Tapi Nit, aku masih banyak pekerjaan. Aku harus bikin kue dulu. Aduh, Suci, aku gak mau denger alasan kamu. Soalnya ini penting banget, Ci. Kamu bisa kan? Ya udah deh kalau gitu kamu tunggu di sana ya. Aku sekarang langsung ke sana ya. Dik. Gue tahu lo pasti sulit kan terimain semua. Gue boleh ya nolongin lo? Mungkin ini sedikit bisa bantu lo. Kenapa sih semua orang mikir gue butuh duit banget? Kenapa semua orang ngasihinin gue? Gue bukan pengemis! Gue gak butuh bantuan lo ya? Lo mau gue utang budi sama lo kan? Hah? Enggak! Gue gak butuh duit lo! Pantes ya dibantu sama siapapun. Nggak asal lo tau ya. Dia tuh kerja mati-matian gue dapetin uang itu. Dan dia sampai mohon-mohon ke nyokap gue. Lo tau? Lo tuh nggak bisa ngargain orang ya. Lo tuh cuma bisa mikirin diri sendiri. Lo bisa mikirin orang lain. Dasar egois. Ayo, Tar. Terlalu mudik. Dennis, kamu tidak perlu bekerja lagi di sini. Karena kamu sudah tidak diperlukan lagi di sini. Salah saya apa, Pak? Kamu memang tidak bersalah. Tapi kamu memang sudah tidak diperlukan lagi di sini. Nggak bisa, Pak. Ini pasti gara-gara Om Farhan, ya? Saya tidak mau memberi komentar apapun. Pelayan, seret dia dari sini. Thank you.
ngeliatin pelayan kok sampai kayak gitu? Nita, dia itu bukan sekedar pelayan. Tapi dia cinta dalam hidup aku. Dia itu adalah ayah anak dalam kandungan aku. Suci, kamu gak boleh banyak pikiran ya. Kan gak baik buat kamu. Suci, aku nyuruh kamu kesini karena aku punya rencana buat kamu. Mulai sekarang kamu bisa menghasilkan uang dan membantu keluarga kamu, Ci. Terima kasih, Enid. Gue minta maaf ya, tadi gue kasar banget sama lo. Tommy emang bener, gue egois. Gue gak ngargain usaha lo, Tar. Tapi sebenarnya gue tuh ngargain banget usaha lo. Tapi sekali lagi gue minta maaf ya. Gue gak bisa nerima duit ini. Dik, kalau lo menghargai usaha gue, kenapa lo gak ambil uang itu? Berarti lu gak mau terima apa-apa dong dari gue. Tar, please, please, lu ngertiin gue dong. Gue emang butuh bantuan, tapi bantuan itu berupa dukungan sama perhatian. Bukan duit kayak gini. Lu harus simpen duit ini, Tar. Lu udah kerja keras buat ngedapetin ini. Kalau lu ngargain gue, jangan paksa gue buat ngambil duit ini, ya. Hari kita nggak bisa masak nih, Net. Mau masak kagak ada sayur, kagak ada apa-apa. Gue kagak gablek duit. Lu punya duit apa kagak sih? Eka juga nggak punya uang, Mi. Bingung gue kalau begini. Lu bangunin dong mantu kesayangan lu tuh. Lu minta duit sama dia. Amel? Amel? Yah, lu ngebanguninnya begitu, mana bisa bangun? Nih, gue yang bangunin nih. Woi, Amel! 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 Lu tidur apa mampus? Lu ada apaan sih? Ade ape. Orang lagi kepusingan mau belanja kagak gablek duit. Lu molor aja bukan bantuin di sini. Amel, ya punya uang nggak? Nggak punya, Mama. Ya aku sih punya duit, tapi nggak bakalan aku kasih. Biarin aja kalian sengsara selamanya sampai si Suci itu kalian singkirkan. Aduh, gimana ya, Mi? Kita kan harus bawa makanan untuk Papi Darwin. Sementara di rumah aja kita nggak punya makanan. Lu pake dong ginian, lu kadang-kadang on sih ya. Lu pake inisiatif ngutang tuh di depan ada warung, ngutang dulu. Ntar kalau kita punya duit kita ganti gitu, kita bayar. Buruan, monyong aja lu. Mama, aku ikut ya. Iya. Capek deh gue lama-lama hidup kayak begini. Blangsak banget sih. Mau makan ya kagak gablek duit. Mau ngapain lagi? Mau ngutang? Bayar dulu yang barang-barang yang kamu ambil kemarin. Semuanya jadi 500 ribu. Kalau sudah bayar, baru kamu boleh ambil barang lagi. Ya, Eka pasti bayar. Tapi boleh kan dalam beberapa hari lagi? Boleh kan? Nggak pakai. Kamu harus lunasin dulu semuanya. Baru kamu boleh ngutang lagi. Ma, sabar ya, Ma, ya. Mami. Dennis. Ada apaan sih? Dedis, kita nggak punya makanan di rumah, kita juga nggak punya uang. Sementara, Mami harus membawa makanan buat Papi kamu. Tapi syukurlah, Mami ketemu kamu di sini. Mami boleh ya minta uang? Ya. Maaf, Mi.
tapi aku juga gak punya uang. Aku baru aja dipecat. Apa sih yang sedang terjadi sama keluarga Ika? Terus gimana kita bisa keluar dari keadaan ini, Dennis? Ini semua gara-gara papa aku. Aku gak tahu lagi harus gimana. Aku udah coba kasih pilihan ke Suci, tapi dia gak terima. Coba kalau dia terima, pasti masalah kita udah selesai. Kalau aja suami Eka gak minta Eka untuk berjanji, Eka bakalan udah samperin tuh Suci kom-kom hari kemarin. Eka pasti akan nyingkirin dia supaya dia sama Dennis bisa bersatu kembali. Dan yang pasti kita pasti akan hidup lebih bahagia. Gua bakal minta bantuan sama teman-teman gua. Gimana, Ci? Kamu setuju kan sama rencana aku? Pokoknya nanti aku atur semuanya. Kalau udah beres, aku pasti hubungin kamu. Silakan, Mbak. Loh, Ci? Kamu kok pesan makanan sebanyak ini? Aku pengen kasih makanan ini ke Om Darwin dan juga Mas Dennis. Dan sebagian, aku mau kasih untuk keluarganya. Aku gak bisa bantu apa-apa. Aku pengen banget nolong keluarga Om Darwin. Tadi nyokap gue bilang duitnya kebanyakan yang lu pinjam tadi. Lu gimana sih? Orang tua gue sih sebenarnya mau minjemin, tapi karena mereka tahu sekarang keadaan keluarga lo kayak gini, mereka takut kalau keluarga lo nggak bisa ngebalikin uangnya. Sorry, Dik. Aduh, Po, Ayah udah kagak ngerti dah mesti ngomong apa. Ayah juga udah kagak ngerti yang mana yang baik buat Suci, yang mana yang kagak. Ayah tahu, Po, si Amelia itu hatinya jahat kayak nenek sihir. Ayah juga kagak mau Suci tinggal sama si Amelia. Tapi bagaimana ya, Po, kalau Suci kagak nikah-nikah sama Pak Dennis, ntar status anaknya bagaimana? Kalau aja Suci setuju, pasti si Darwin udah keluar dari penjara. Apa aku benar ditakdirkan untuk jadi istri kedua?